Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita nak buka parcel, catatan parcel dari Tiara Candy. Ha, siapa tak kenal Tiara Candy yang ni di TikTok? Oke, jom. Kita nak buka. Kita saya beli untuk Ibrahim. So nak ni? So many candy. No. Tereng. Tengok, wuih banyak lah. Nak apa tu? Macam ni berapa ringgit guys? Okey. Berapa ringgit nak? Apa tu? Candy lah. Buka, 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 buka. Wuih banyak lah isinya. Nah. Nak lah. Ha? Nak lah. Apa? Wah, ni. Wah, tu. Mami. Mama boleh tu. Wuih banyak lah ya, tengok. Wuih, asam ada. Ini ada. Happy, happy, happy aja. Mau ini ada coki-coki. Coki, apa ini? Ia ada coki-coki. Coki-coki, ada coki-coki. Ada coki-coki. Lagi apa? Apa ni? Apa ni? Banyak lah. Alhamdulillah. Oh, ini sedap ni. Ini sedap saya suka ni. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Oh, makan coklat. Senang lah. Terima kasih, Tiara. Cakap ke Tiara, terima kasih. Mama. Inilah coklat nak. Coklat ini coklat lah. Huh? Ini nombor satu ni kalau coklat. Nah. Macam ni, macam ni. Hmm, sedap lah. Okay, okay, turun. Okay, sedap lah. Ini ada. Huh? Ini ada lagi? Kamu sudah nak? Ini coklat daripada Candy Tiara. Sedap lah coklat dia. Seru saya cerita. Sedap, sedap, sedap. Coklat macam coki-coki macam ni. Dempat di dalam. Ini lagi banyak. Cerita pasal Tiara ni. Siapa sangka ya. Dengan gaya dia yang bersahaja macam tu. Dengan gaya dia yang... Tapi nampak memang dia kelakar. Kelakar macam kita nampak je dia dah, dah kelakar. So... Ini adalah satu anugerah ya buat Acik dengan isteri dia. Tiba-tiba anak dia nak jual candy. Bila jual candy meletup pula tu. Dan bila saya tengok ramai yang support, ramai yang beli, ramai yang ini. So alhamdulillah itu adalah satu rezeki buat Acik. Ada yang tanya, ada yang komen di situ. Apa amalan Acik sampai Tiara, apa yang Acik buat sampai Tiara sebegitu ini ya. Saya jawab di situ kan. Dia cakap apa yang Acik buat pada Tiara sampai Allah bukakan pintu rezeki untuk anak dia sedemikian rupa. Saya jawab lah. Saya kepo lah kan. Saya jawab mungkin Acik ni dia betul-betul kasih anak. Kasihnya dengan Tiara tu betul-betul ikhlas, tulus. Allah tahu ikhlas itu, ikhlas tulus ni. Itu Allah yang tahu. Kadang kita nampak orang baik, tapi sebenarnya tak baik. Kan? Macam tu lah. Kita nampak bisu lah. Nah, pergi main. Apa saya cerita tadi? Oh. Saya jawab macam ni. Kepo lagi saya. Saya kata lah, yelah, Acik tu jaga Tiara tu. Habis sudah lah. Tak apa, tak ada sudah. Mereka ni kan lollipop. Apa tu? Mungkin dia jaga Tiara tu seikhlas hati. Setulus hati lah. Sebab dia pun tak ada anak kan. So betul-betul dia sayang Tiara tu. Betul-betul seikhlas-ikhlasnya. Sebab ikhlas ni, itu Allah yang tahu. Kadang kita nampak orang tu baik je. Tapi sebenarnya dia tak ikhlas. Ha, sebab itulah baik dengan ikhlas ni berbeza sangat. Kau nampak orang baik ramai. Orang nampak baik. Tapi ikhlas tu, kita tak tahu. Baik-baik dia tu ikhlas ke tak kan. Okay, okay. Sedapnya. So, saya pun support lah Tiara. Belilah satu candy dia. Yang beli banyak-banyak pun saya bukan sejenis yang ini sangat dengan ni bulan-bulan dan takkanlah pun saya nak bagi Ibrahim sebanyak-banyak tu. So, saya beli satu je lah. Ada yang beli sampai 10 bungkus. Mungkin dia nak jual mungkin. Kan dia beli lepas tu dia jual. Berapa bulan-bulan sekarang? Saya tak tahu.
So, saya ni hanya suka gula-gula pickle. Nah, itu saya suka sangat. Okay lah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.